tidak pandai mengurus, tidak ada dia berhutang, kan kita nak biarkan. Mereka juga perlu ditegur. Tetapi pada saya, UMNO juga kena ada pendirian, iaitu buka, jika berlaku perkara-perkara yang melampaui batas, di mana ada di kalangan menteri itu tidak cekap, tidak pandai mengurus, tidak ada idea baru, takkan kita nak biarkan. Mereka juga perlu ditegur. Menegur itu sebenarnya untuk memastikan kerajaan perpaduan ini kuat. Tapi pokoknya saya yakin bahawa kita setuju kerajaan perpaduan ini harus dipertahankan, sebab ini mendokong titah tuanku. Dan yang kedua, tidak ada pilihan. Maksudnya jika sekiranya kerajaan ini lemah, kestabilan itu tidak ada. Adakah kritikan dalaman ini menyekat kebebasan bersuara ahli parti yang berhubung? Saya tidak fikir Timbalan Presiden berkepahaman sedemikian. Ya, dia tidak mengatakan bahawa kita menyekat kebebasan dalaman ini. Ya. Tetapi beliau, saya dapat menangkap maksudnya itu ialah supaya diurus dengan baik kritikan dalaman ini. Tetapi ini cabaran media sosial. Mana ada boleh, ada orang kata bahawa kalau ada perbezaan bawa dalam mesyuarat. Ini media sosial, ya, dia perlu cepat dan pantas, tak semestinya dalam mesyuarat. Dia kata kalau nak bergaduh pun tumbuk meja dalam mesyuarat. Pada saya ini bertentangan dengan media sosial yang ada pada hari ini.